PSM Makassar baru saja menjalani dua laga dengan jadwal mepet. PSM memulai liga dengan bertanding melawan Persikabo pada Senin 5 Desember 2022. Bermain Spartan 90 menit, pasukan Ramang akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. Gol Donald Bisa dan Everton mengantar 3 poin bagi PSM. Hanya 2 hari recovery, PSM kembali bermain pada Kamis 8 Desember 2022 melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung. Tim Juku Eja berhasil menutup laga dengan kemenangan. Gol Everton Nascimento, Yance Sayuri dan Kenzo Nambu membawa PSM memperpanjang tren tanpa kekalahan. Laga berikutnya PSM akan melawan Bayangkara United pada Senin 12 Desember 2022. Artinya PSM mendapat waktu istirahat selama 3 hari. Para pemain pun diarahkan untuk recovery di hari ini, Jumat 9 Desember 2022. Sejak pagi hari pemain melakukan sejumlah aktivitas. Beberapa pemain nampak menikmati sarapan di Inside by Melia Yogyakarta. Kenzo Nambu bersama Dalen Doke duduk berdampingan menikmati buah segar. Reza Arya datang langsung sarapan dengan sereal. Kemudian Donald bisa minum susu segar. Di satu meja yang sama, asisten pelatih PSM Ahmad Amiruddin Emarvan bersama Dr. Hardiansyah Muslimin duduk semeja. Emarvan menikmati jus buah segar, sementara Ahmad Amiruddin menikmati kopi di pagi hari. Coach Amir juga sarapan dengan nasi goreng. Tak lama Emarvan dan Kenzo Nambu memilih naik. Sejumlah pemain juga memilih untuk beristirahat di kamar masing-masing.